Hello guys, balik lagi dengan duo cilok di sini. Hari ini meskipun bukan Jumat malam, tapi kita acara horor nih. Pantas saja intronya mana ada hantu berkumis kok. Ah, yaudah Kak Vina, serius. Hari ini Kak Vina kita bakal main peta umpet. Tapi peta umpet kali ini spesial Kak Vina, karena kita main di mana ini? Coba kamu tebak Kak Vina, kita main di mana ini cuy? Iya, ini parkirannya helikopter Kak Vina, helipad. Maksudnya ini loh, tuh kita lihat tuh Kak Vina, berada di rumah orang kaya cuy. Coba Kak Vina tebak, kira-kira ini rumahnya siapa nih? Ini rumahnya Justin Bieber. Ya salah, Justin Bieber mah bukan begini Kak Vina rumahnya cuy. Ini adalah rumah Iron Man Tony Stark. Mansion Tony Stark Iron Man. Oke Kak Vina, jadi seperti biasa peraturannya 5 menit untuk mencari 10 detik menghitung. Nah yang spesial, berhubung ini di rumah Iron Man ini cukup luas Kak Vina, dan jalannya itu naik turun, jadi cukup susah mencarinya cuy. Jadi yang mencari selain dilengkapi pemanjul bokong, juga boleh pakai ramuan jambus. Baiklah. Yoi, gimana tuh? Kau sudah siap gak Kak Vina? Oh ya, untuk sembunyinya gak boleh keluar dari rumah Iron Man ini ya Kak Vina ya. Pokoknya ya ya kan jatuh kan, parah sih. Dimana anggotnya batas terakhirnya? Pokoknya di garis putih kuars ini dah. Pokoknya kalau keluar dari garis putih gak boleh ya kan. Tuh di sana-sana boleh ya kan. Oh yaudah, paham aku Pak Pres. Pokoknya gak boleh keluar dari tempat putih-putih ini kan. Betul, karena kita main di rumah Tony Stark Iron Man. Ya. Yeah. Yang menang dapat odading hadiahnya. Odading mang oleh. Iya. Gak mau ah, bosen odading mulu. Parah, ya udah gak mau dikasih hadiah, ya udah gak usah hadiah ntar pemenangnya. Tiket 100.000 buat nonton bioskop. Ah, gak ada. Udahlah, let's go kita mulai. Siapa dulu nih yang mau sembunyi? Let's go. Abis dulu yang sembunyi, aku yang nyari. Oke, siap. Ya udah kau di sini Kak Vina hitung, dan aku mulai kabur mencari tempat persembunyian Iron Man. Yuhu. Ya udah aku menghadap sana tuh. Oke, ini rumah Iron Man-nya terbengkalai kok Kak Vina. Jadi ya begitu cuy. Rada interiornya kosong-kosong. Jadi buat Kak Vina ini gampang kali ini mencarinya nih. 1. Oke. 2. Oke. 3. Oke. Aduh, ntar Kak Vina. Lego. Di mana ya? 7. 8. 9. 10. 10. Oke, timer mulai. 5 menit. Tenang Kak Vina, ini rumah. Mana tempat kumis ya guys, mana dia guys? Jangan lupa dibawa pemukulnya Kak Vina, dan juga bawa itunya, apa namanya? Itu loh, jambus. Sudah dong, tenang aja. Biru-biru, apa itu cuy? Gak tahu. Jangan-jangan penunggunya kok ya? Gimana? Hah? Penunggu? Banyak sekali. Ini kelelawar. Iya Kak Vina, karena ini adalah markas mansion Tony Stark yang udah terbengkalai. Kok serem sih Pak Pres? Tadi aku lihat biru-biru, sekarang banyak kelelawar. Ah, jumlahnya. Iya emang banyak sekali biru-biru di sini dan juga kelelawar. Sepertinya aku tahu sesuatu. Tunggu. Apa itu? Aku tidak tahu menahu. Pokoknya aku jongkok menyembunyikan kumisku. Kumis kok mencurigakan. Yang lain warnanya hitam. Ini siapa ini? Siapa woi? Ini alay. Alay? Wih ada alay. Kau ketemu alay Kak Vina? Iya alay, tapi dipukul gak bisa Pak Pres, gak guna. Ya mungkin di ngebak cuy. Ya namanya mansion Kak Vina, selalu bisa spawn alay. Karena alay sesuai di Minecraft bikinnya bisa spawn di mansion terbengkalai cuy Kak Vina cuy. Oke. Tapi gak bisa dipukul Pak Pres, malah kacanya yang pedah. Ngebak cuy, mungkin cuy ngebak cuy. Oke Kak Vina, waktumu 2 menit. Aduh, gara-gara mukul alay sama kelelawar malah lupa cari Pak Pres. Tunggu, mana nih Pak Pres? Hah? Enggak lah, mana ada cuy. Mana ada Pak Pres alay. Kamu mah yang alay, anak layangan kau norak Kak Vina. Bukan woy, maksud aku Pak Pres nyamar jadi alay gitu loh.
Siapa yang nyamar jadi alay? Kau aja yang alay, Kak Vina. Anak layangan kau, Kak Vina. Aduh, ternyata bukan, guys. Ternyata Pak Pres itu bukan alay. Ya iyalah, mana ada Pak Kumis alay, cuy. Kak Vina aja yang alay, lebay, dan norak, cuy. Waduh, bukan enak aja sebetul dibilang alay. Alay itu loh yang di Minecraft. Alay-alay, gak tahu alay-alay apa, cuy. Anak layangan, begitu. Gimana sih, Pak Pres? Pak Pres! Tiga menit, wait. Coba kita cari di kolam renang, tidak ada. Mana ada, Pak Kumis sembunyi di kolam renang mah nilep, cuy, mati. Ya, siapa tahu aja, biasanya kan mungkin tempatnya tersembunyi gitu. Biasanya Pak Pres suka yang tempat-tempat tinggi atau kecil, ha? Tempat tinggi bisa jadi dia di atas, teman-teman, yuk. Di atap, mana ada akses ke atap, kocak, gak ada, woy. Bentar, siapa tahu dia ada di atasnya situ. Kita kan gak pernah tahu. Ke sebelah sini belum tadi, yuk. Mana loh, ada, cuy. Ketemu alay lagi, loh. Nih. Alay? Di mana-mana alay, cuy. Bukan anak layangan Minecraft, tapi dia gak dipukulin, gak guna, Pak Pres. Gak bisa. Ya, namanya juga mansion terbengkalai miliknya Tony Stark. Banyak sekali alay dan juga kelelawar bertebaran. Biasanya bukannya alay itu adanya di hutan, ya? Ah, Kak Vina mah gak pernah baca wiki Minecraft. Coba dibaca dong, Kak Vina. Alay will spawn in mansion. Oh gitu. Ya. Yup, kalau ada mansion kosong, dia akan muncul. Seperti muncul dari gua hantu. 4 menit lebih 30 detik. Tidak. Ayo guys, cepat. Yang sebelah situ masih belum loh. Oke. Kurang 20 detik lagi, Kak Vina. Ayo, apakah Kak Vina, si alay Vina ini bisa menemukan Pak Kumis, guys, di peta umpet horror Tony Stark terbengkalai. Oh, kagak ada kamu, Pak Pres. Loh, alaynya ngilang. Kayaknya Pak Pres alay deh. Alay-alay gigimu, Kak Vina. Mana ada, cuy, Pak Kumis alay mah. Kamu aja yang alay. Udah, 10 detik lagi. Aduh, di mana dia sembunyinya, teman-teman? Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tuh, Kak Vina, aku ada di atasmu. Pintar kali dia sembunyi. Kayaknya kamu si alay deh, kayaknya deh. Enggak, aku dari tadi sembunyi di tebing sini. Kamu aja lewat-lewat gak tahu. Menyedihkan. Nih, aku sembunyi di sini, Kak Vina. Tebing di bawah helipad. La. Iya, aku tadi gak ngecek sini sih, Pak Pres. Nah, ya udah, itu nasibmu, Kak Vina. Lanjut, sekarang giliran Pak Kumis. Malah serahkan pemanjul bokongnya. Nih. Okay. Siap ye, aku hitung. Aku bakal ngadep ke bawah. Dan yang sembunyi gak boleh pakai cairan lompat-lompat, kocak. Kok curang, Kak Vina? Wah, Kak Vina curang loh. Kak Vina curang. Kan nih peraturannya yang nyari, yang boleh. Ayo minum susu. Ya, gak punya susu. Nah, yaudah lah, bodo amat lah. Wah, curang sih punya jambus ya. Ya, bodo amat lah. Aku hitung langsung 10. 9. Cepat. Orang Kak Vina curang pakai poison of jambus. Padahal kan peraturannya yang pakai jambus cuma yang mencari. Yaudah. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dua setengah, satu setengah, nul. Aduh, cepat banget loh, teman-teman, bahaya loh. Lah, salah sendiri tadi pakai jambus ya kan? Tidak. Oke, curangan yang nyari harusnya yang pakai jambus. Tidak, boleh. Kita harus pelan-pelan, teman-teman, biar tidak ketahuan. Aduh. Ayo aku pur. Kabur guys, ayo guys, kita bisa guys, kabur guys. Ayo aku pur nih, aku pur. Yo, ya, selama aduh, belum kepukul kan belum ini. Oda ding mang ole. Selama belum kepukul kan belum kena kan? Aduh. Gus. Kena. Itu karena Kak Vina curang sih, ya kan? Gara-gara pakai potion of jambus. Belum juga sembuh.
sembunyi kocak parah. Kan pakai leaping, poison of leaping. Jadi cepatlah sembunyinya, bisa lompat-lompat tinggi. Waduh. Iya sih, cuma kan aku belum cari tempat bersembunyian, makanya aku langsung itu nunduk atau CV dulu sneak. Nah ya Udin, yang penting Kak Vina udah kalah. Emang Kak Vina sih alay sih, mantas aja dia kalah ya guys ya. Emang Pak Pres itu seneng banget guys kalau aku kalah guys. Kalah karena Kak Vina terlalu alay ya, anak layangan, anak lebay. Pergi sana. Ya udah, yang penting kita udah main peta umpet spesial bulan Agustus. Agustusan. Kak Vina pakai skin Agustusan tuh enggak? Enggak. Wah, parah sih. Padahal ini masih bulan Agustus, Kak Vina masih semarak kemerdekaan nih. Ah, ya udahlah. Kalau begitu, sampai jumpa di next mini game Kak Vina ya. Bye bye. Bye bye. Makasih banyak. Merdeka, merdeka, merdeka. Boom. Terima kasih.